Untuk proyek karakter attentiveness, penuh perhatian bagi nursery kelas, minggu yang kedua adalah attentive ears, ya, telinga yang penuh perhatian. Bagaimana caranya orang tua mengobservasi anak-anak, apakah mereka bisa mendengar dengan baik, yaitu orang tua mengobservasi, melihat apakah anak mengerti perintah atau pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi berbicara dengan bahasa yang jelas, nada yang tepat, dan coba lihat respon mereka. Apakah mereka bisa mengerti apa yang disampaikan? Ketika mereka mengerti, berarti mereka telah mendengar dengan baik. Ya, jadi nanti mereka seperti biasa akan dituntun untuk per hari memberikan stiker, dan jangan lupa orang tua memberikan pujian, ya. Berikan pujian, terima kasih kamu hebat, kamu bisa mendengarkan mama dengan baik hari ini. Mendengarkan papa, mendengarkan cici dengan baik hari ini. Diberikan pujian, diberikan motivasi, besok dia bisa lebih baik lagi, ya. Tuhan Yesus memberkati.